Anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung mengevakuasi 2 ekor ular liar jenis sanca dan king cobra di Kecamatan Teluk Betung Timur dan Langkapura. Ular kobra sepanjang 2,5 meter dievakuasi petugas dari salah satu kandang ayam milik warga. Sementara ular sanca sepanjang 150 cm diamankan setelah terjatuh dari atap rumah warga. Kepala Bidang Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Krisna, mengatakan, selama tahun 2023, pihaknya telah menangani 15 laporan masyarakat terkait penemuan hewan liar. 23 ini di awal tahun ini sekitar bulan Januari ini sudah sekitar 12 sampai dengan ya perkiraan ya 15 laporan tentang kemunculan hewan-hewan tersebut. Bukan cuma itu, ada juga biawak, ada hewan-hewan lain ya di seputar Kota Bandar Lampung di yang masuk ke dalam pemukiman warga saat ini. Kalau didominasi laporan itu hewan apa bang, jenis apa yang paling banyak masuk itu? Paling banyak ular. Paling banyak ular, jenis ularnya kebanyakan sanca. Kalau untuk ukurannya paling besar bang ya? Wah besar. Ada yang sampai kemarin itu sempat kita 3 meter, 4 meter. Dinas Damkar dan Penyelamatan menghimbau kepada masyarakat jika menemukan hewan berbahaya untuk dapat langsung menghubungi langsung ke Dinas Damkar untuk ditindaklanjuti langsung oleh petugas. Randy Mahardika melaporkan.